Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kenzi Megi ya. Di sini kita akan tebak senjata buat subscriber ya. Entar kalau kalian yang pertama nonton jawabnya betul semua, ya gak boleh nyontek ya, tapi gak boleh buka Free Fire-nya. Ini kita ada yang sebagian, cuman senjatanya ada yang full ya. Nah, jadi kalian tebak ya. Jawabnya di komentar ntar ya. Ya, ingat di komentar, dijawab. Satu senjata dikasih berapa ya? 10 deh. Soalnya ada yang susah, ada yang mudah. Oke, 10 detik mulai dari sekarang. Untuk senjata yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah, next. Itu kita gak akan hitung ya, kita lihat detiknya aja. Oke, next. Mungkin ini akan menjadi video yang paling singkat kita ya. Nih. Oke, next. Nah, ini nih biasanya orang agak susah ini, agak ketipu kadang ya. Oke, next. Nah, ini nih ada dua ini. Oke, next. Nah, ini kembaran yang tadi ini ya. 10 detik ya satu senjata kita kasih. Nih, next. Nah, ini sih mudah ini. Harusnya ini sering ini dipakai. Kalian harusnya tahu ini ya. Nah, ini ya lumayan. Oke, kita cek dulu ya senjatanya masih ada atau enggak ya. Dalam. Wah, rupanya masih ada ini ya. Kirain tadi udah habis. Ayo, ini mudah loh. Oke, kita cek lagi ya, ada berapa lagi. Oke, rupanya udah habis ya. Udah habis. Kita akan bahas ya. Bahas. Ini yang pertama adalah ya mudah lah. AK ya, AK. Kedua M4A1 ya, M4A1 namanya. Ini ya mudah lah ini ya. Skinnya, skin emasnya muncul season ini kok, Famas. Nah, yang ini nih senjata terbaru ini. Ayo dong, masa gak tahu ini. Woodpecker. Nah, ini nih. Waduh. Kok di zoom. Nah, ini adalah Desert Eagle. Buat kalian yang jawab USP ya salah ya. Kayaknya sih gak ada yang jawab si USP. Yang jawab USP komen ya. Ini ya M18873. Ini M1887. Terus yang ini ya kalian tahu lah ya. M1014. Yang ini ya mudah sih, mudah yang ini. Harusnya kalian tahu lah ya, SMG kayaknya. Ya itu VSS. Nah, ini nih paling mudah ini. Ini adalah waduh apa ya? M178 kalau enggak salah. Ya itulah pokoknya. Oke, kita cek lagi. Ada lagi gak ya tadi ya? Waduh, lu. Oh, udah habis cuman sampai sini doang ya. Ya mungkin segini dulu ya videonya ya. Kalau kalian suka, kita akan ya sekali-kali kita tebak-tebakan dengan Megi ya. Sama sedikit sedikit ya, kalau buat kalian yang belum tahu, harusnya udah tahu sih. Muncul karakter baru di Free Fire. Ya sebenarnya lama, cuman diganti namanya aja. Yaitu pengemis ya. Pengemis. Gak ada yang tahu bagaimana itu sampai. Yang bunglon dong. Ini ya di sini. Yang bunglon. Deh. Oke.
Oke, next aja kita ya. Yang kedua yaitu nula ya. Ini F, if harusnya ya. Sama aja sih, cuman sininya aja yang beda. Nah, ininya sama aja sih dengan yang tadi itu ya, primis. Bye bye Adam. Primis itulah menggantikan ini. Oke ya, apa ada lagi yang nama baru? Oke, ternyata tidak ada lagi yang baru ya. Coba kalian cek ini ya. Nih kita scroll pelan-pelan ya. Kita balik ke Kelly dan ya mungkin senin dulu videonya ya. Ya mungkin di next video kita akan tebak-tebakan dengan Kelly lagi ya. Kayak dulu itu ya. Ya mungkin segini dulu videonya dan bye bye.